Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah kita dapat bersama di dalam kelas sains dengan Ustaz Abdul Rahman di 4/8/2021 hari Rabu. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Semua sihat lah. Alhamdulillah, semua sihat. Sebelum kita memulakan kelas kita, mari kita sama-sama menadah tangan, membaca doa sebelum belajar. Semua sekali tadah tangan. Fatih Iman, ketuai baca doa. Yang lain ikut Fatih Iman. Okey, Fatih Iman. Allahumma Jalani minam muslim innahu min Sulaiman wa innahu ini roa itu ahad itu amin ya rabbal alamin. Okey, sebelum kita masuk pelajaran kita pada hari ini, dan Ustaz nak imbas kembali, apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas? Siapa ingat lagi? Apa yang kita dah pelajari? Kepentingan membiarkan dan tumbuh-tumbuhan. Teknologi tumbuh-tumbuhan. Okey, bagus. Kepentingan membiarkan tumbuh-tumbuhan dan teknologi. Dan teknologi membiarkan tumbuh-tumbuhan. Ya, bagus. Kepentingan membiarkan tumbuh-tumbuhan ada berapa, Zikri? Ada apa? Kepentingannya? Enam tu cara membiarkan. Kena ingat kalau enam cara membiarkan dia. Kalau kepentingan ada berapa? Kepentingan dia ada? Ada empat. Betul Izlan, betul Fatimah. Ada empat kan? Yang pertama? Ada empat. Yang pertama? Kusut tisu. Itu teknologi. Itu teknologi. Jadi yang ni kepentingan dia. Yang empat tu apa dia? Sumber makanan. Kan? Sumber makanan, habitat ataupun tempat tinggal haiwan. Yang ketiga, oksigen. Yang keempat, sumber kayu untuk kita buat perabot, almari, meja, kerusi, katil yang kita buat daripada kayu lah. Kan? Itu kepentingan dia. Kalau yang tadi Zikri cakap tu, itu adalah teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Ada berapa kita dah belajar? Teknologi. Ada berapa teknologi Zikri tadi? Zikri cakap. Ada? Ada dua sahaja kan, untuk tisu dengan tut. Betul Zikri kan, yang itu kalau teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan ada dua, kultur tisu dengan tut. Kalau cara pembiakan tu yang enam tu kan, yang enam benih, anak pokok, batang bawah tanah, spora, daun, yang lidah jin tu pakai daun. Kan, geratan batang, kan? Itu baguslah awak masih ingat lagi, kan? Okey, seterusnya untuk hari ni. Untuk hari ni tengok yang macam Fatih Iman dekat dalam bilik kan, yang mana dekat dalam bilik? Yang macam kalau Zikri mungkin dekat ruang tamu kan. Muhammad Zarif mungkin dekat ruang tamu. Cuba tengok bilik. Kat bilik kan. Cuba tengok keliling awak. Besar ke kecil? Saya kadang-kadang besar.
Macam mana macam mana awak tahu? Ha, macam mana awak tahu sesuatu bilik besar ke kecil? Saya ukurlah. Ha, kan? Bagus dikir. Kan kita nak tahu sesuatu tempat tu besar ke kecil kita kena ukur. Oh. Kena ukur. Pandai zikir kan? Ha, hari ni tajuk kita unit 6 pengukuran. Puan. Pengukuran. Okey, saya dah buka dah Ustaz. Bagus zikir. Kan? Macam ni lah kan, bersedia. Kan? Kelas tak start pun dah buka siap-siap lah. Maksudnya apa? Maksudnya zikir tahu. Kan? Tajuk apa kita nak belajar hari ni. Ha, sebab tu dia dah buka siap-siap. Kan? Bagus zikir. Okey? Nah, tajuk untuk hari ini adalah unit 6 pengukuran. Okey. Objektif untuk pembelajaran pada hari ini adalah untuk mengenal pasti pengukuran luas dan mengenal pasti unit yang digunakan untuk mengukur luas. Okey. Cuba tengok buku teks tu muka surat 79. Ya, Ustaz pasang. Okey, dah nampak. Nah, banyak. 79 unit 6 pengukuran. Ha, pada cuti sekolah yang lalu, Langgi dan kakaknya membantu ayah mereka di sangkar peternakan ikan hiasan. Ha, apa itu ikan hiasan? Ha. Apa tahu? Tahu tak Zikril? Kan? Dia ada dua, kan? Ikan hiasan dengan ikan. Kalau ikan biasa tu yang kita, mak kita beli, goreng. Saya tak pernah pula. Ha, buat sup kan. Tu ikan. Kalau ikan hiasan ni, ikan yang kita bela dalam akuarium tu. Yang untuk kita. Oh, saya tahu. Ha, kan. Yang untuk kita jadikan sebagai haiwan peliharaan. Kan macam ikan laga, ikan flower horn. Jadi ikan apa yang kita bela dalam bekas. Ha, ikan yang cantik-cantik lah, ikan emas, kan? Ha. Kalau yang ikan yang untuk kita makan tu, ikan keli, kan? Ikan paus tak boleh bela, Izlan. Mana muat ikan paus? Nanti besar, besar, Ustaz. Besar. Nanti orang nanti ikan kerajaan paus. Tangkap. Ha, bukan ikan je, paus. Bukan kerajaan tangkap pun, kan? Kalau kerajaan tak tangkap pun, ikan paus awak nak letak mana? Kena kompang. Ha, ikan paus kolam. Dekat kolam. Ikan paus ni kan besar kan? Kan besar lagi besar daripada gajah. Ha, gajah pun tak muat nak masuk dalam rumah kita. Lagilah awak nak masukkan ikan paus. Macam mana ikan paus tu? Dahlah ikan paus tu. Dekat kolam yang besar. Dahlah ikan paus tu. Takkanlah ada kolam besar kan? Ha. Ikan paus dah lah kena hidup dalam air. Nanti awak nak kena isi air tu. Minggu tak penuh lagi air tu. Okey. Ha, cuba tengok muka surat 79 tu. Ha, ikan paus tak boleh bela kan? Kita boleh tengok dekat laut je. Ha, sebab apa? Sebab laut kan luas. Ha, ikan paus Ustaz, kan besar. Saya pernah tengok ikan paus. Ha, kan? Kat mana Zikin? Saya tengok lah. Yelah tengok kat mana? Ha, Ustaz setakat ni. TV. Ustaz tengok kat TV. Tengok kat luar negara lah. Oh, okey, okey. Sebab Ustaz tak pernah tengok betul-betul lagi. Ustaz tengok dalam TV je ikan paus. Baik saja. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya cuba tengok tu dekat buku teks awak tu. Buku surat 79 yang mana baru masuk, cuba buka buku surat buku teks buku surat 79. Nah, kita akan belajar unit 6 pengukuran. Okey. Okey, cuba tengok tu. Dia baca. Ustaz baca. Awak dengar dulu. Pada cuti sekolah yang lalu, Langgi dan kakaknya membantu ayah mereka di sangkar ternakan ikan hiasan. Iaitu ikan yang kita buat pelihara dalam bekas ataupun akuarium kan. Okey, dia tanya ayah dia. Ayah, mengapa sangkar ini mempunyai saiz yang pelbagai? Maksudnya apa? Maksudnya, Langgi tengok ada yang
saiz kecil, saiz besar kan. Sebab dia ikut ayah dia kan. Ha, sebab tu dia tanya. Ha, ayah dia pun jawab, sangkar yang besar ini boleh mengisi lebih banyak ikan. Ha, kakaknya pun berkata lagi, oh, patutlah bilangan ikan dalam sangkar yang kecil ini tidak banyak kan. Selain tu, siapa tahu? Siapa tahu kenapa ada sangkar yang kecil, ada sangkar yang besar? Untuk apa? Ha. Untuk ikan besar. Sangkar besar untuk lebih banyak ikan. Sangkar kecil tak muat untuk banyak. Okey, seorang-seorang cuba Siti Hajar dulu. Okey, Siti Hajar, kenapa ada sangkar yang pelbagai saiz dia? Ada yang kecil, ada yang besar. Selain untuk, selain daripada ayah Langgi tu cakap, untuk isi ikan yang banyak dan isi ikan yang sikit, kan? Selain tu, macam mana, kenapa awak rasa lah, kenapa sangkar dia ada saiz kecil, ada saiz besar? Kan? Satu ikan kecil, satu untuk ikan besar. Okey. Jawapan Siti Hajar, kan? Siti Hajar jawab, satu untuk ikan yang kecil ataupun anak ikan, satu lagi untuk ikan yang dah besar. Itu antara satu sebab kenapa kita ada sangkar yang kecil, ada sangkar yang besar. Kan, memanglah sangkar kecil kita boleh isi sikit saja. Sangkar besar boleh isi banyak. Tapi kena ingat, sangkar kecil ni untuk, selalunya untuk anak-anak ikan, ikan yang kecil. Kemudian sangkar yang besar ni untuk ikan yang dah besar. Kan, sebab kalau ikan yang dekat sangkar kecil tu dah besar, dah tak muat lah kan, badan dia dah besar. Ikan ada banyak kan, sangkar tu kecil tak muat. Sebab tu ada sangkar besar untuk kita pindahkan ikan-ikan yang dah besar kan ke dalam sangkar yang lebih besar kan. Barulah dia selesa. Macam awak, awak selesa duduk dalam bilik ke dalam kotak? Dalam ruang tamu. Kita bagi pilihan, dalam bilik ke dalam kotak, mana awak selesa? Dalam bilik lah. Mestilah bilik. Dalam bilik kan, sebab bilik besar berbanding kotak kan. Kotak dengan bilik, mestilah bilik lagi besar kan. Kalau dalam kotak awak masuk kaki je muat, cangkung kan. Kalau nak baring dah tak boleh. Kalau dalam bilik awak boleh baring. Ada kotak besar boleh masukkan. Tapi kotak besar dengan bilik mana lagi selesa, Izlan? Masih lagi bilik kan. Tapi banyak kalau macam letak dalam kotak. Kalau macam Zikri cakap, ruang tamu. Sebab apa? Sebab ruang tamu dengan bilik, ruang tamu lagi besar kan. Sebab Zikri cakap dia lagi selesa duduk ruang tamu. Sebab ruang tamu lagi besar berbanding bilik. Sama juga macam ikan, bila ikan dah besar, mestilah dia nak ruang yang besar kan. Nanti dia nak gerak-gerak. Kalau ruang yang kecil, kat sangkar kecil, terlanggar kawan dia kan. Kalau dekat sangkar yang lebih besar, dia boleh gerak lebih jauh kan. Okey. Seterusnya kita tengok. Okey, tadi Ustaz dah tanya Zikri kan. Awal-awal tadi Ustaz tanya macam mana kita nak tahu satu-satu bilik tu besar ke kecil. Cuba tengok bawah tu soalan dia. Bagaimanakah saiz sangkar diukur? Bagaimana? Kan? Jawapan dia, Zikri dah jawab tadi kan. Kita ukur dengan, dengan apa? Kan? Kita ukur ataupun pembaris, apa-apalah kan. Tapi kalau ruangan yang besar, kita guna, kita ukur lah kan. Takkan nak guna pembaris. Berapa banyak pembaris awak nak pakai nanti? Pembaris pun tak ada yang panjang-panjang kan. Paling panjang pun tak boleh nak ukur bilik awak kan guna pembaris. Kalau guna pembaris panjang, boleh tak Zikri? Boleh, tapi agak-agak berapa lama baru siap kan. Pakai pembaris panjang, lama kan. Silap-silap macam Zikri cakap 4 hari baru siap guna pembaris. Okey. Tengok tu ikan, itulah ikan hiasan tu. Ikan hiasan ni, kalau awak tengok dalam buku teks awak tu, itu ikan Ustaz. Ikan koi, tak silap. Ya Zikri. Ustaz, saya masa nak pergi beli ikan, saya pernah nampak ikan yang Cina jual. Tapi dia datang dari Cina.
Ya ke? Juga ikan saya tengok dia. Hidup lagi lah. Ikan tu pelik. Hidup lagi. Ha, dia hidup. Oh, okey. Nanti Zikri boleh kongsikan gambar ikan tu kalau ada. Kan? Sebab ustaz nak tahu juga ikan tu macam mana. Gambar. Ha. Nanti kita boleh kongsi tengok sama-sama. Sebab ustaz pun tak pernah tengok lagi ikan tu macam mana kan? Tak apa Zikri, nanti kita boleh kongsikan, okey? Okey. Okay, seterusnya cuba buka muka surat 80 luas. Okey. Kita nak tengok pengukuran untuk luas. Tengok tu. Dia pergi di stadium, stadium apa tu? Siapa tahu? Stadium bola. Stadium bola kat mana ni? Bola stadium. Ini stadium Bukit Jalil kan. Stadium bola. Buat main bola boleh, lumba lari boleh kan, stadium besar kan. Tengok tu, dia cakap dengan ayah dia, wah besarnya padang bola ini berbanding dengan padang di sekolah saya ayah kan. Padang di stadium dia cakap lebih besar berbanding padang bola dekat sekolah dia. Okey, cuba tengok tu, besar sesuatu kawasan atau permukaan dipanggil luas kan. Kawasan ataupun permukaan dipanggil luas. Besar kan. Contohnya bilik lah. Bilik lah. Luas lah. Luas bilik berapa kan. Okey, tengok seterusnya. Luas diukur menggunakan alat pengukur dan dinyatakan dengan unit yang sesuai. Unit ni contoh berapa cm, berapa meter. Itu unit kan. Itu kalau untuk panjang kan. Kalau untuk berat, berat kita guna unit apa? Apa dia Zikri kalau berat? Saya rasa macam yang guna orang kedai guna tu. Apa unit dia? Apa? Yang berat dia guna. Itu nama alat dia. Kalau unit ni, kalau berat contoh unit untuk berat kilogram ataupun gram kan. Kalau alat, soalan tanya alat apa? Ustaz, kalau kg tu apa? Kg tu kilogram. Itulah unit dia. Kan? Kg, lepas tu g. Itu unit dia. Kg, nama penuh dia kilogram. Kalau g sahaja, gram. Kalau cm? Cm, sentimeter. Itu cm tu unit untuk luas lah tu. Untuk panjang. Okay? Apa dia? Kalau m? M sahaja meter, kalau km kilometer paling panjang kan, paling pendek mm milimeter, lepas milimeter cm sentimeter, lepas sentimeter m sahaja meter, lepas meter kilometer. Itu paling paling panjang lah. Kilometer tu selalu pakai untuk jalan kan, daripada Shah Alam ke Perak. Contoh daripada Shah Alam ke Kampung Zikril, berkilo-kilometer, 200 kilometer, 100 kilometer. Kalau Shah Alam ke Kelantan? Shah Alam ke Kelantan berapa? 300 kilometer, 400 kilometer, macam tu lah kan. 1000 kilometer. Kalau jauh, kita nak pergi Sabah naik kapal pun boleh. Pergi Sabah biasanya naik kapal terbang. Baik, okay. Saya naik kapal terbang ni Sabah. Ustaz, kalau Terengganu jauh tak? Apa dia? Terengganu? Terengganu jauh sikit berbanding Kelantan. Dia jumpa Kelantan kan? Kalau Terengganu depan lagi. Okey. Okey, cuba tengok tu dulu untuk luas. Luas diukur menggunakan alat pengukur dan dinyatakan dengan unit yang sesuai. Cuba perhatikan objek di bawah dan unit dia. Okey, kalau luas yang kecil ni, luas buku boleh dinyatakan dalam unit sentimeter persegi. Kalau luas dia kena ada sentimeter persegi. Tadi kalau cm saja untuk panjang kan. Kalau dia tanya berapa panjang buku, sentimeter. Tapi kalau untuk luas, dia kena ada persegi belakang tu. Sentimeter persegi. Atau ditulis cm, lepas tu ada dua kecil kat atas tu. Tu maksud dia untuk luas. Kalau luas tikar, maksudnya besar sikit daripada buku, kita nyatakan dalam unit meter persegi.
atau ditulis dengan singkatan M, dua kecil tu kan, kat atas tu. Awak boleh tengok. Dan seterusnya, ini kalau yang besar kan? Ha, kan? Luas, contoh luas negeri Sabah. Luas Ustaz, negeri Selangor. Ini negeri Sabah. Ha, yang ini dia, contoh dia luas negeri Sabah. Ha, boleh dinyatakan dalam unit kilometer persegi. Ataupun ditulis KM, dua kecil atas tu. Ha, contohnya, luas Selangor berapa kilometer persegi. Kan? Okey? Ha. Okey, kita jawab soalan ni. Tengok ni. Apakah unit yang sesuai untuk luas permukaan objek di sebelah? Okey, untuk daun apa? M. Daun? M. Ha. Tengok betul-betul. MC. Kalau yang... ha. MM. Terbalik Izlan. Bukan MC, terbalik. MCM. Aha, MM. Terbalik. Kalau yang paling kecil kita pakai, apa Ustaz dah cakap tadi kan? Paling kecil kita pakai CM. CM. Dua kecil ni. Ataupun kita panggil CM sentimeter persegi. Ataupun kalau bahasa Inggeris. Ah, yang ni bahasa Inggeris CM square kan? CM tu. CM tu Kita selalu panggil sentimeter persegi. Ha, untuk yang yang luas paling kecil. Kalau luas, ah ini apa ni? Gelanggang apa ni? Siapa tahu? M2. Kan, ataupun meter persegi. Ah, siapa tahu ni gelanggang apa? Badminton. Gelanggang tenis. Ah, kalau badminton jaring dia tinggi. Yang ni jaring dia rapat kat lantai ah. Dan bentuk dia macam ni, ini adalah gelanggang tenis. Padang tenis. Tenis kan. Okey, tengok seterusnya tasik. Tenis ni. Tasik tu kan besar kan. Kita pakai unit apa? KM. KM. Dua tu kan. Kilometer. Kilometer persegi. Persegi. Okey. Okey, bagus. Dan tanya kepada awak semua sebab awak dah awak berjaya untuk menyatakan unit luas untuk ketiga-tiga benda ni, kan? Okey. Ha, sebelum Ustaz berikan kuizi untuk awak jawab untuk menilai lebih lanjut tentang kefahaman awak, ha, Ustaz tunjukkan video terlebih dahulu. Ha, kemudian awak boleh jawab kuizi. Ha, Ustaz nak tengok kan awak faham ke tak faham. Awak faham banyak ke faham sikit. Okey. Ustaz akan tayangkan video dahulu kemudian baru kita jawab kuizi. Tak saya faham. Dia kalau faham ni kita tak boleh cakap saya faham. Kita nak kena uji dengan menjawab soalan dulu kan. Melalui pentaksiran. Baru kita boleh tahu betul tak kita faham, betul tak kita ingat. Okey, sama-sama kita tengok. Dalam video ini, anda akan belajar tiga perkara, iaitu unit untuk mengukur luas. Mengukur luas permukaan sekata dan menganggar luas permukaan tidak sekata. Apakah maksud luas? Luas adalah besarnya sesuatu kawasan atau permukaan. Lihat bentuk yang berkelip ini. Berapakah luasnya? Luas diukur dengan menggunakan alat pengukur seperti pembaris. Luas dinyatakan dalam unit yang sesuai. Sebagai contoh, luas kad kredit boleh dinyatakan dalam sentimeter persegi atau cm kuasa 2. Luas katil pula boleh dinyatakan dalam unit meter persegi atau meter kuasa 2.
Luas negara Australia pula boleh dinyatakan dalam unit kilometer persegi atau KM kuasa 2. Sekarang mari kita lihat cara kita baru belajar sampai situ dulu kan. Nanti seterusnya baru kita sambung video tu. Tadi Ustaz buat pembetulan. Kalau yang CM ada 2 tu, kita panggil CM kuasa 2. Kalau meter persegi, meter kuasa 2. M kuasa 2. Kalau kilometer persegi, kita panggil KM kuasa 2. Kan, 2 kecil tu kita akan sebut CM kuasa 2. M kuasa 2. KM kuasa 2. Okey. Okey, seterusnya. Seterusnya. Kita ada berapa soalan eh? Kejap kita tengok. Ini kecilan kawasannya. Ada soalan. Okey, kita jawab quiz sama-sama dulu, baru awak jawab dekat nanti Ustaz bagi kan. Kita jawab sama-sama dulu, nanti awak jawab sekali lagi dekat Google Classroom. Boleh? Ya. Tak buat nampak je. Okey. Okey, kejap eh. Tak kongsi dulu. Kita jawab sama-sama dulu, nanti baru awak jawab dekat Google Classroom masing-masing. Jawab sendiri kan. Macam okay, mana masuk? Kita, yang ni kita jawab dulu sama-sama. Okay, Ustaz letak kelas 3 Al-Farabi sebab kita nak buat sama-sama. Okay, start. Yang ni awak jawab je. Awak cakap, Ustaz pilihkan jawapan. Okay, start game, semua dah bersedia? Ya. Yeah. Okay, besarnya sesuatu kawasan atau permukaan dipanggil size. Luas. Luas ke, size ke, isi padu? Size. Luas. Okay, luas. Kita cuba tengok semua jawab luas kan? Al-Fatih seorang je jawab saya. Luas. Kita tengok. Luas jawapan dia. Luas lah. Okay. Seterusnya, ini gambar gelanggang tenis. Raja menunjukkan sebuah gelanggang bola tenis. Luas gelanggang bola tenis boleh diukur dan dinyatakan dalam unit M kuasa 2 ke CM kuasa 2? M kuasa 2. Okey, betul. Okey, seterusnya. Raja menunjukkan peta Sabah. Luas Sabah boleh diukur dan dinyatakan dalam unit GM kuasa 2. Okey, seterusnya. Luas buku boleh diukur dan dinyatakan dalam unit M kuasa 2. Jangan tertukar. Kalau yang luas kawasan kecil, kita pakai CM kuasa 2 saja. Luas dan isi padu diukur menggunakan apa dia? Alat pemberat ke, alat penimbang ke, alat pengukur? Alat pengukur. Antara berikut yang manakah unit untuk mengukur luas? Nombor 1 meter persegi, nombor 2 mililiter, nombor 3 meter padu, nombor 4 sentimeter persegi. Yang mana? Cepat nak jawab, masa dah habis. Tiga empat.
4 ke 1 2 ke 3 4 1 4 ke 2 4 3 4 salah. Alah, salah. 1 4 1 4 Okey, Raja menunjukkan satu kawasan. Apakah unit yang sesuai untuk menggambarkan keluasan kawasan tersebut untuk negeri Terengganu? Apakah PM 02 ke M 02 ke KM 02? M 02. Okey, betul. Okey, seterusnya. Okey, not now. Luas adalah besar sesuatu permukaan ataupun jarak antara besar titik. Satu permukaan. Besar okay, satu. Tengok jawapan Zikril betul ke salah. Okey, betul Zikril. Bagus Zikril. Okey, manakah antara berikut pasangan objek dan unit luas yang sesuai? Dewan sekolah meter persegi, taman permainan sentimeter persegi, gelanggang futsal kilometer persegi. Yang mana? Gelanggang dewan sekolah meter persegi. Okey, tengok jawapan. Tak dengar tadi dewan sekolah meter persegi. Sekolah. Ya, yeah, betul. Yeay, betul. Okey. Soalan yang terakhir. Aduh, 50 pula. Soalan yang terakhir, bersedia semua? Padang bola. Raja menunjukkan sebuah padang bola sepak. Nyatakan unit ukuran luas permukaan yang sesuai bagi padang bola sepak tersebut. Kilometer. Pasti ke padang bola kilometer? Ya. Ya, betul. Okey, cuba tengok. Ini komputer je. Salah. Apa saja. Okey. Tepukan untuk diri awak semua kerana telah berjaya menjawab semua soalan. Ni satu ada. Okey, satu atau dua nak jawab? Dua. Okay. Ni soalan tadi. Antara berikut yang manakah unit untuk memukul luas? Satu dan empat. Okey. Empat. Nanti Ustaz akan bagi, awak boleh jawab. Okey. Ruangan chat sebelum Ustaz bagi dekat ruangan chat tu, kita akan akhiri kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-An. Tapi sebelum tu kan, sebelum tu Ustaz nak beritahu hari ini kita telah belajar unit 6 pengukuran luas kan. Untuk mengukur luas, kita luas ni adalah besarnya sesuatu kawasan atau permukaan yang dipanggil luas. Kita guna unit sentimeter persegi ataupun cm kuasa 2, meter persegi ataupun meter kuasa 2, kilometer persegi ataupun km kuasa 2. Ikut saiz kan. Kalau yang kecil pakai cm kuasa 2. Yang besar sikit macam padang bola kan. Dewan kita pakai meter persegi ataupun m kuasa 2. M kuasa 2 kita pakai untuk dewan, untuk rumah, untuk padang bola kan. Kalau KM kuasa 2, kita untuk tasik, untuk negeri, kan. Okey, hari ini pun awak telah berjaya untuk mengenal pasti unit luas. Awak boleh nyatakan unit luas kan dengan menjawab quiz sama-sama. Okey, seterusnya kita akhiri kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-An. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz masukkan kuis tadi dalam ruangan chat, awak boleh tengok dan boleh jawab. Okey. Terima kasih semua dan Tania yang telah hadir ke kelas pada hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa. Bye. Selamat menjawab. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.